dilakukan, namun kita lihat di blok tadi. Namun kali ini ada sebuah dari sisi kiri yang coba dilakukan oleh oh, tepat sekali tadi, tapi sekali Ibrahim Basit. Hal yang menarik ketika para pemain Persija. Nah, sebuah upaya yang apik tadi dari sisi pertahanan Persib Bandung. Pemain yang siap menyambut, namun Ciro masih membuat sendirian kali ini. Ya. Oh. Panas Johan, langsung kecipta di awal babak pertama ini. Karena ini sebuah masalah Johan. Indah. Harus buang. Oh. Memanfaatkan lulusan dari Legi Madinda dalam kan bagi Andri Tari sudah dilakukan Ciro. Oh, tepat. Hasil sepakan Ciro disentasi. Tangan dari Ciro bisa diblok tadi oleh Andre Cudera ya. Iya, tadi cukup apik dan sebuah first ini sudah ada dua pemain dan angkat bola. Oh, Simi! Biasa pemainnya akhirnya kembali lagi menjadi starter. Kali ini menghasilkan sebuah gol pembuka bagi Persija Jakarta di menit ke-14. 1-0 untuk gol Mark Lok. Siapa kojok dari Persib? Langsung saja dia. Nah, menopre langsung ke depan. Ada Marco Simic yang siap menyambut. Jakarta, Rio Matsumura. Dan kali ini ada sebuah kart. Baninda langsung ke depan. Ciro Alves kali ini coba dilakukan dan kali ini ada sebuah peluang. Tapi bisa dijalankan dengan cukup baik, namun sayang sekali. Rio yang menggantikan Rico Simanjuntak. Rio juga memang utama dan hampir saja tadi. Rehan kali ini memberikan crossing. Masih diri kali ini. Kali cross coba dilakukan dan kali itu. Alves mampu mencetak gol dari sisi kanan dan sebuah crossing coba dilakukan langsung masuk dari tutup. Kipers, gaya kali ini buang secara asis Ciro. Oh, dan akhirnya tadi sayang sekali dan kali ini lagi-lagi penyelamatan penting dari Persija Jakarta. Berbahaya tadi pemirsa. Ada Rio Fahmi, crossing dilakukan angkat bola. Nah, Ferrari dan sebuah crossing tadi terjadi kali ini bagi Persib Bandung yang mendapatkan tekanan. Itu ini yang membuat VAR ini sangat dibutuhkan. Kali tekanan lagi-lagi dan sebuah. Tapi angkat bola. Oh. Masih Rio Fahmi crossing dilakukan dan tidak tiga barisan pertahanan Persija Jakarta dan Levi Madinda. Ya. Corner dari musuh saya dan kali ini dan kita lihat pemirsa akhirnya dan sebuah serangan kali coba dilakukan. Gol pertama. Ini adalah pelanggaran kelima Persija bisa cetak gol adalah menaikkan tempo permainan. Mereka atau justru finishing mereka yang menjadi permasalahan bagi pelebar yang pertama beruntung ada pemain Persija. Baik sekali kali ini Beckham Putra mengikam crossing dan si oleh Ciro Alves. Iya. Beckham Putra. Iya, saya dorong aja. Kembali pada Levi Madinda dan first time shooting masih bisa kali ini dari Persib Bandung. Pelanggaran. Beckham bisa menampilkan aksi individu yang bisa mengabulkan. Ada shooting langsung. Kali ini oleh Andri Tani. Nampaknya stadion semakin penuh ya. Iya. Dengan Pura masih mencoba membawa bola sendirian saja, namun berhasil lebih besar ya bagi tekanan Persib Bandung. Dilakukan dan kali ini oh! Adalah peluang terbaik Persija di awal babak kedua ya. Iya. Umpan dari Nacik Gayos ini cukup berbahaya. Oh. Penevo. Maksimalkan oleh para pemain Persija dan berbahaya Ciro Alves kali ini masih sendirian. Back heel coba dilakukan Persib Bandung kali ini dan Ciro Alves. Penyerangan dari Persib ini selalu bisa diganggu ya oleh Reski Fandi dan
Syahrian ataupun Hani Syaban. Oh, berbahaya sebuah shape yang apik namun dengan tangkapan yang lengket dari Andri Tani sehingga upaya gawang bagi Persib Bandung. Dan sejak rest defense yang apik Andri Tani. Oh, berhasil lolos Ciro Alves. Sekali lagi terhadap pemain lawan dan kali ini satu berdiri sendirian dan sebuah tandukannya kali ini. Persija Jakarta untuk bisa menutup umpan ya. Iya betul. Dan coba dilakukan crossing. Wah ya, Ferrari ada di depan. Dan memang Ezra Walian, Rian Kurnia dan Deddy Kusnandar di area pertahanan Persija Jakarta. Oh, shortcut saja dan kali ini. Oh iya iya iya. Nah, gerakan lututnya itu. Ya, dan oh, benar. Kartu merah. Ya. Ini bang. Betul, betul. Kuipers. Karena masih mendapatkan tekanan crossing kali ini. Jadi sebuah barang coba diuji dan sebuah crossing dilakukan. Crossing kali ini coba dilakukan. Oh! Straight red card ya. Iya, red card. Iya. Maka dua pertandingan langsung. Langsung. Masih ada lakukan kali dari Sandika. Dan crossing lagi dilakukan. Berbahaya tadi tapi membuat dan speedasi Pak coba pertandingan keras dan panas di laga sore. Pamukas yang menggantikan Rio Matsumura. Iya. Harus dilakukan. Oh! Ezra Walian, Rian Kurnia dan David Silva masuk. Tekanan demi tekanan coba dilakukan. Ciro Alves. Sore ini akhirnya dia mampu menjawab untuk Persib Bandung dan berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-84. David Silva. Vini Vidi Vici bagi David da Silva setelah usaha keras para pemain Persib Bandung. Akhirnya langsung lakukan crossing master. Juga PSM kalah ya. Berhasil lolos Birsa Andika dan oh. Kirim umpan. Ezra Walian. Wow. Ezra Walian kali ini menuju tiang jauh. Betul. Terima kasih.